Kalau udah makan gini bawaannya ngantuk ya, enak. Tadi itu sempat pusing juga sedikit karena udah 7 jam kan belum berhenti makan. Saya baru makan sekali aja, itu agak pagi juga. Nggak isi perut ya, itulah terasa juga sih. Enak nih kalau udah gini, udah nyaman. Ini kita udah mau masuk Jambi, ini Sungai Rumbai kalau nggak salah ya. Soalnya ini malam gelap. Suasana malam hari di Bungo. Kita udah di Sarolangun. Jam 3:30 pagi. Kita udah di Lubuk Linggau ini. Cepat ya. Jam 6 kurang 15. Kita ke loket dulu. Itu kalau ke kanan tadi itu ke Bengkulu.
3 jam lagi nih. Mungkin jam 9, jam 10 udah sampai. Cepat ya. Padahal jalannya kayak santai. Menanjak lagi ini lewat pegunungan, nggak terlalu panjang, cuma lumayan.
pagi-pagi deh. Ini udah banyak anak-anak sekolah ya. Tadi kita lihat ini pun jalannya udah lebih lebar juga di sini. Ini kita udah sampai Curup. Turun dulu bentar ngelurusin badan. Wah, ada sarapan tuh, gorengan. Aduh, lumayan ya. Kita udah di Curup sekarang. Wow, aduh, enak kali. Ada loket-loket bus lokal kayak ini, Sriwijaya. Kalau nggak salah itu ke Palembang. Ini bus kita, udah kotor ya. Enak banget deh daerah sini. Busnya udah cepet juga loh. Sampai Curup ini masih pagi. Terus nanti tinggal turun ke Bengkulu. Oh ya, ini sengaja sebenarnya. Udah terang baru masuk Curup. Soalnya daerah sini itu katanya ya rawan di Curup ini. Jadi ngindarin yang enggak-enggak kan. Masuknya sengaja pas udah terang. Ini busnya panjang ya, 2542. Cocok sih lintas pegunungan gini pakai bus tronton gini. Soalnya dia tenaganya gede. Yang kedua radius putarnya juga bisa kecil kan, karena roda belakangnya bisa ikut belok gitu kan. Ada bantuan. Sekarang ini udah jam 7:30 pagi. Ini terminal Curup ini sepi. Nggak ada angkutan umum, cuma ada beberapa ojek aja. Sambil nunggu-nunggu berangkat lagi. Enak sih di sini. Ini bus katanya, kata abangnya tadi ya, kru. Kan kemarin kena ini ya, kena sedikit insiden gitulah. Orang iseng biasa dilintas, apa yang dilakukan kan lempar-lempar gitu, lempar kaca. Jadi katanya bus ini kalau misalnya ganti kaca ya dibawa ke Kartasura sana, ke Solo fullnya. Jauh juga berarti. Dan dari Bengkulu sini nanti ya gitulah, mungkin sambil ngambil penumpang juga mungkin, atau emang ini jalan kosongan gitu aja. Sayang ya, bus masih baru gini kan, ada orang yang jahil gitu di jalan. Jalan lagi kita berangkat. Jangan, nanti ikut. Kita berangkat, lanjut perjalanan lagi. Ini dari mana nih, baru datang juga. Iya. Yang dari Jawa kayaknya. Thank you.
nyoba di sisi kok. Pak. Ini udah di Kepahyang sekarang. Kepahyang. Lurus ke pagar alam, kanan Bengkulu kota. Thank you.
Lesak. Semongko. Jadi lah jika dia ikut Tinggoyang ada orang buat aja puluh aja ya. Thank you.
jagongnya belum ada orang. Barang lagi kasihan rumahnya kena. Tapi emang harus ditinggikan. Karena dia udah terlahir. Tidak kan lain surut. Panjang kan? Dan masuk kota Bengkulu. Sekarang jam 10 pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai di Bengkulu kota. Gorengannya belum habis. Lah turun dulu ah. Alhamdulillah. Taruh Jack. Alhamdulillah. Enggak apa-apa.
Aduh, kita duduk-duduk dulu lah. Itu dia. Nah, ini dia mobil kita. Ini K310-nya nih, unik. Jadi segitulah perjalanan kita dengan Busan dari Pekanbaru sampai ke Bengkulu sini. Ini ada yang baru mau jalan lagi. Sangat memuaskan untuk ongkos 250 ribuan ini nyaman, nyaman sih. Walaupun joknya agak sedikit padat ya. Banyak, sedikit banyak, tapi nyaman sih untuk perjalanan satu malam dengan Busan itu. Berangkat jam 4 sore kurang, nyampe sini jam 10 pagi pas. Udah terang, nyaman, enak loh. Tuh dia banyak unit-unit langkanya juga ini, kayak Scania K310 ini kan jarang-jarang ini. Udah rebody juga dia waktu itu. Body awalnya bukan yang ini, K310 ini. Dan ini Avanti K360 ini. Kalau ini baru sih. Unit Pekanbaru lah ya, yang kasih 2542 semua dikasih katanya unit ke Pekanbaru ini. Sasis premium semua dikasih. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih sudah menonton.